Oke teman-teman, strike, teman-teman strike. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami mau menjemput tajuran atau kami menahan seperti jantang tadi malam ya teman-teman. Rencana nanti mau kita gulai, kita akan mencari ikan baung ya teman-teman. Target kita ikan baung. Oke, langsung saja kita ke lokasi. Yuk. Ada bang? Di pagi hari berenang melihat pancingan. Gimana bang, kosong bang? Wah, ada kayaknya. Wih, bro. Rezeki pertama kita. Iya rezeki. Kita bawa aja dulu ya. Siapa tahu nanti dapat yang besar betisnya kan teman-teman. Tidak apa-apa. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah kita syukuri saja dulu. Sesuatu itu memang dimulai dari bawah guys. Jadi bisa, gitu ya. Bisa ke depannya kita dapat yang lebih besar lagi gitu. Bang Bahar udah kedinginan kayaknya. Udah nggak sanggup. Bang Bahar. Apa ini? Cepet ini. Tadi baru masuk bawah. Oh iya, ada ikan ya. Ini ikan ini. Kita lepasnya, Mahat. Tadi berbelit-belit kan ya. Apa tadi ini apa? Oke teman-teman strike, teman-teman strike. Jadi tajur ini lumayan kayaknya. Oh, wow wow. Nice bro, nice. Tapi disangkutkannya bro. Disangkutkan ke apa itu? Semak-semak itu. Ada semak lah bayar bang. Ada. Oi. Ada semak. Semak-semak. Aduh. Ada kayu, ada semak. Ada baung. Oke lumayan teman-teman, ada peningkatan ya dari yang ada pertama tadi. Semoga kedepannya lebih besar lagi bang. Lebih besar bang. Alhamdulillah kalau lebih besar. Oke. Aduh, di samping batu ada baung. Nih. Kita patahkan apa dulu ya. Singat-singatnya. Nanti ditancapnya kita. Nah ini baung. Oke. Oke, nice. Tapi udah mati. Udah kecapean mungkin. Kecapean teman-teman. Ini karet nih main-main ya. Ya kalau tersangkut karet main ya. Jadi ikannya bisa capek. Besoknya. Oke, lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kan
sesuatu dimulai dari awal ya, tadi kecil, besar, 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 dan alhamdulillah kita dapat ikan. Kepala besar. Ini kayak penuh kuali nih, Mamar. Ikan apa, Bang? Kepala besar. Besarnya nih. Ikan yang besar, ada merah-merah, ada hitamnya. Yes. Satu kiloan lah. Bang Bahar udah mulai stroke ringan ya. Ini nomor 8 luar nih, terberat lagi. Waduh, di tenda ya burung kok. Oke guys, Bang Bahar lagi ngevlog ya. Itulah penampakan Bang Bahar kalau lagi ngevlog gitu. Nah, itu. Teman-teman, seginilah mungkin hasil kita hari ini ya. Wah, alhamdulillah, sebaik kita. Inilah jantan yang kita bangkit, teman-teman. Hasilnya sama Harbin Ismet. Cepat membahar. Kayak kodok kamu. Mana ikan tadi? Mana ikan tadi? Ini ada ikan. Capek, dingin, bukan capek. Aduh, dingin. Kemarin kita cuma dapat 4 ekor pagi ini, teman-teman. Hampa. Bau. Bau yang kecil. Kesalahan umpan kayaknya, teman-teman. Kemarin kita karena berangkatnya apa ya? Tidak kita cari umpan yang biasa kita pakai di sini. Jadi kita kurang persiapan memang kemarin, teman-teman. Kalau pakai umpan yang biasa kita pakai di sini, biasanya pakai umpan siput ya. Paung besar-besar ini naik, teman-teman. Tapi kemarin kita hanya mengandalkan umpan yang kita beli sih, cuman dibeli di apa? Ulat bambu ya, Bang ya. Kita pakai ulat bambu. Kita beli di kedai pancing karena malas kita. Ya gitulah rezeki dari Tuhan kalau kita malas-malas. Gak apa-apa, tapi itu udah banyak tuh. Udah penuh satu kuali. Teman, kita potong-potong dulu ikannya. Busanya. Satu ekor aja udah penuh kuali dibikin ini. Jadi enggak di keduanya, Mbak? Satu ekor saja? Satu ekor aja lah, Bang. Banyak kali. Wih, mantap. Ini aja udah banyak nih. Nah, yang ini satu ekor lagi. Wah. Campur sampah kentang, teman-teman. Tadi kita ada bawa kentang juga dari rumah ya. Target kita sebenarnya tadi kan ikan baung yang besar-besar itu ya. Cuman rezeki
kita yang kuasa nentukan. Yang ngatur, jadi dikasihnya cuman ikan hampala. Bau ada tapi yang agak kecil karena masalah umpan kemungkinan, teman, karena umpan yang kita bawa tidak yang disukai baung. Nanti kalau kesini lagi nanti kita pakai umpan ikan baung, kita cari yang besarnya, teman. Tapi ikan itu udah enak kalau digulir di sini, tambah kantang sedikit. Saya akan mau bahar mana kantang. Udah mulai menggelegar. Nah, ini akan kita masak, Bombar. Ikannya cuman satu ekor saja kita masakkan, teman. Kalau keduanya enggak muat sama kuali kita penuh, teman. Bumbunya cabe sama ois, bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak. Kita kucau-kucau. Sendoknya juga terbuat dari pohon sawit, dari pelepah sawit juga. Lupa bawa sendok kemarin, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukin ikannya, teman-teman. Satu. Wow. Muat itu semuanya itu, Bang? Kita coba dulu. Mudah-mudahan muat. Nah, scan. Kepalanya. Wow. Penuh kayaknya, Umar. Ah, langsung gak muat. Waduh. Belum kentang lagi, ha. Melimpah. Udah matang, Mawar? Belum. Bentar lagi. Ya, satu jam lagi. Melimpah, teman-teman. Penuh. Kualinya kecil. Katanya tadi mau dua ekor. Satu ekor aja udah penuh nih, ha. Belum melimpah, apalagi dua ekor nanti. Gimana muat lagi? Tambah maunya kayak gini lagi nih kualinya. Pakai apa tambahnya? Keseng. Ini dah satu rumah ada makan orang ini. Ini tiga orang cuman. Abisin ini nanti, Bomar. Mana sanggup abisin ini? Nah, kamu ini bilang nggak sanggup, nanti nggak sisa. Ini ataupun kepalanya ini nanti nih, ha, yang aku tente ini tambah bawang sekut kan. Kita sudah panas, teman-teman. Karena hari udah tinggi, teman-teman. Udah jam hasil. 9 lewat, udah jam 10. Udah mulai asin. Jadi matahari udah tinggi. Ya gimana lagi? Pedas. Kena posisi kita di air ada enggak tadi, Pak? Ini pedas ini. Nah, ini air banyak mengalir. Udah matang. Udah matang, teman-temanku. Kita eksekusi lagi ya. Tempat kita udah panas. Kita pindah ke lokasi yang baru, teman-teman. Cari tempat yang agak sejuk. Oke, Bang Bar. Bang, slow aja. Oke. Nanti juga kali sih. Kenapa sih? Candi Prambanan. Kupingnya nasi. Oke, teman-teman. Kita mau nyantap santapan ikan tadi lagi ya, teman-teman. Oke, kita masukkan, teman-teman, hasil masakan. Perut sudah terasa bunyi-bunyi. Sudah mulai lapar, guys. Kita langsung santap aja. Ya. Suasana Bismillahirrahmanirrahim. Banyak nasi, bro. Jengkol, Bang Bar.
jengkol bro, jengkol. Jengkol masih muda memang enak banget kalau untuk malam ya. Jengkol. Enak. Apa ini? Panahnya makan mah. Waduh. Cium dong, ikannya cium. Mantap. Soalnya apa lah? Ini gulai ikan baung. Ini baung tadi ya teman-teman. Sudah jadi gulai. Ini rasanya enak sekali teman-teman. Manis. Mantap. Ini bunyi kok makan bahar. Kepalanya ini makan ekornya. Satu ekor makan. Wow, enak sekali ikan baung. Habis makan tidur di pinggir sungai ini maunya teman. Sekar ya sampai seluruh. Terasa enaknya makan. Ini cabai bukan sembarang cabai. Cabainya rawit. Bayangkan Bang Bahar bakbar ya. Kami dua orang sudah sini. Dia sendiri masih diambil guys jatahkan. Kenyang teman-teman. Dikit lagi nih ya. Kita gak muat. Gak sanggup saya lagi Umar. Dikit. Saya ikan aja ya. Dikit ya. Ah, merah aku. Dikit lagi tuh ah. Kalau dibuang tanggung teman-teman. Gak baik juga dibuang. Mubazir ya. Kita gak boleh mubazir gitu. Dosa kita. Karena nasi ini susah. Bagi kita ya, bagi orang kaya enggak. Oke bang, terakhir bang. Gasken, habis men. Gasken men. Ini pedas. Pedas. Oke, habis ya. Tinggal sisa tulang-tulang. Bang Bahar, makan aja bang tulangnya bang. Enggak. Sayang dibuang. Enggak. Pedas. Ini agak berawit. Aduh. Kita tidur sini dulu ya. Jangan langsung ke atas ya, Bang ya. Break dulu kita di sana, Bang. Tidur-tidur dulu. Kalau ke atas langsung nih. Mana ngomongnya tuh keluar dia nanti lagi, Bang. Jalannya terjal. Turunnya aja, Pak. Sebenarnya sih pakai tali turunnya. Enak kali berteduh di bawah batu ini. Serasa rumah punya AC ya Bang Bahar. Aduh, serasa tinggal di atas. Tebal ini atapnya. Atap tebal. Jatuh pun bom. Mungkin gak kena kita ya, Bang. Enggak lah. Di sini rumah kita lagi nanti gimana Bang Bahar? Kita kasih aja jendelanya lagi ya kan. Mana jendela? Sini aja bikin. Oh, jendela ya. Jendela aja biar apa? Biar hujan dari sana nggak sampai ke sini kan. Waduh, mantap. Gas ken perut kenyang. Kenyang nggak pro flyer ya Umar? Nggak pro lagi. Nggak pro flyer ini udah pro pro ini apa udah pro pro. Aduh, makan terus makan lah nggak kayak keluarga teman-teman. Tidak jadi lah kita bikin rumah di sini Umar, kita bawa aja batu ini pulang. Iya, ayo kita pulang. Buka jejak, buka jejak. Ah, kan? Kok bisa dijung nih kan? Jangan dekat-dekat bang, serem, serem, serius.